Dari informasi lain, guna membantu warga yang memerlukan di saat bulan Ramadan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel bersama Dinas Perdagangan tingkat provinsi menggelar pasar murah. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, Abdul Haris, yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, resmi membuka pasar murah Ramadan di Universitas NU Kalimantan Selatan belum lama tadi. Ada sekitar 10 stand tersedia yang diisi para pelaku usaha, termasuk bantuan Dinas Perdagangan tingkat provinsi dan para mahasiswa UNUKASE. Semuanya menawarkan harga murah dari pasaran guna membantu warga yang memerlukan. Bagaimana kita memperlakukan organisasi melalui Universitas Nahdlatul Ulama di dalam memberikan kontribusi peran terhadap pelaksanaan program-program pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan-kepentingan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Fitri dan selama bulan Ramadan. Aksi sosial ini sangat disambut antusias masyarakat yang memang memerlukan banyak kebutuhan pokok untuk keperluan sehari-hari, terlebih di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri yang sering mengalami lonjakan harga. Ini pangan, nukar ini, nukar snack, nukar minyak, nukar gula, nukar teh, murah hai pang. Bagus pang kalau diadakan kayak ini, menolong masyarakat. Nukar gula, minyak, nah. Baik aja panggasan warga kan yang anu temurah pada di pasar. Mudah-mudahan berkah aja yang berjualan. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Bir Hasani, berharap kegiatan ini bisa disambut pemerintah kabupaten kota untuk melakukan kegiatan serupa di sejumlah titik lainnya. Memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten kota dan para pelaku usaha, para pengusaha di Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, ini bersifat gerakan di samping pemerintah provinsi yang melaksanakan, harapan kita bersama kabupaten kota, mereka juga punya anggaran di APBD masing-masing untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Ahmad Makfur, Banjar TV.